bikin ini apa ya, lower third, apa tombol-tombol subscribe gitu ya. Iya. Oke, kita mulai. Silakan klik buat baru. Ketikkan lower third. Lower Third. yang ketiga. Ya. Membuat ya. Ya. Rasionya 16 banding 9 ya. Iya ya, 16:9. Oke, silakan klik buat. Oke, kalau sudah silakan klik aset gambar ya. Kita pilih warna hitam. Kemudian durasinya panjangkan 10 detik ya. Dulu ya. Ya, 10 ya. Kalau sudah, silakan klik warna yang di kanan atas. Sebelahnya ikon gunting itu warna, silakan diklik. Diganti dengan hijau stabilo ya, 02550. Nol 2550. Ya, 02550. Kalau sudah, klik centang. Nah, akan Bentar Pak, seperti deh. ini. 022 itu. 255. Oh, 255, 0. 0255. Nol. Ya. Ya, 0, Ya. 255, 0. Ya. Kalau sudah klik centang ya. Oke, bawa garis tambahnya ke titik 00. Silakan klik media. Silakan klik lapisan ya, sorry. Silakan klik lapisan, kemudian klik media. Silakan Klik apa pilih. dulu tadi, Pak? Hah? Silakan klik lapisan, kemudian klik media. Ya. Garis template-nya titik 00 ya. Kemudian silakan pilih efek gambar. Masih gambar. Silakan pilih yang warna putih ya. Putih ya. 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 Putih boleh, merah boleh, bebas ya. Jadi tinggal diganti aja. Dibesarin, Pak. Ya, dibesarin ya. Nah. Soalnya nggak dibesarin, boleh deh. Besarin ya. Oke ya. Ini kalau nggak salah bisa di cropping ya. Aduh. Jangan terlalu besar ya. Kita cropping dulu ya. Mbak, maaf Ya. terlambat. Oh. Waalaikumsalam. Udah sampai ke pinggir ya, Pak ya. Ya, nanti kita potong ya.
baru Pak ya. Ya, buat baru ya. Buat Judulnya baru. apa Pak? Judulnya ini nih. Lower Third. Nah, ini nih yang paling atas tuh. Membuat lower third. Ya. Rasio 16 banding 9. Ya. Ya, silakan durasinya panjangkan 10 detik ya. Ininya apa? Aset gambar ya. Ya, aset gambar ya. Warna hijau. Hijau stabilo 0255 0. Detik Pak ya. Iya. Oke, siapa? Oke, habis itu bawa ke titik 00. Pilih klik lapisan, klik media. Gambar. Pilih warna putih ya. Oke, siapa? Ya, besarkan seperti di layar. Ya. Kemudian jangan lupa durasinya panjangkan dulu seperti yang di atas ya. Sama, Pak ya. Ya. Oke, kalau sudah klik pemangkasan ya. Aktifkan topengnya, kita pilih yang ini ya. Pemangkasan apa? Di lapisan ya, Pak ya? Nggak usah, silakan yang lapisan tadi diklik, Pak. Iya, udah. Hah? Ya, ya. Oke. Kemudian cropping ya, cropping. Ya, cropping, ya. Diaktifkan. Ya, kita pilih yang ini aja ya, yang kotak aja ya, jangan yang itu nanti. Paling kiri ya. Ya, paling kiri ya. Oke, kalau sudah klik back supaya bisa dikecilkan. Nah. Seperti ini ya. Ya, kalau sudah klik back, nah ini gedekan sedikit ya, supaya kita bikin full ya, taruh aja di tengah-tengah ya. Nah, oke.
Oke, sudah. Sudah. Ada kesulitan di sini, Pak Kawi? Sama. Oke ya. Nah, sekarang kita klik lapisan. Silakan masukkan foto ya. Foto, foto, foto. Foto atau logo boleh ya. Bebas. Foto ya. Kalau foto media dong ya. Ya, foto kan posisinya di lapisan, Pak ya. Iya. Ya, klik klik media boleh ya. Saya ada foto baru nggak ya? Ya, ada foto-foto nih. Ya, logo aja ya. Ini bikin untuk dipasang di YouTube ya. Nah, silakan kalau mau di cropping ya. Mau di cropping, masukkan. Nah, kemudian saya bikin lingkaran ini. Saya klik back. Bulat ya. Ya, lingkaran boleh, kotak boleh ya. Kalau saya punya masih oval tuh, mau dibuka, mau dibikin bulat tuh ah, bisa sudut ya? sampai ini Pak. Nih, nah ini Pak. Kalau seperti Oh, ada keluar garis vertikal iya. yang miring itu berarti itu sudah lurus Pak. Sudah apa? Sudah lingkaran ya. Iya, kok enggak. Saya garis merah yang miring itu enggak dapat. Nah, harus digeser-geser terus Pak. Ini. Iya. Nah, gini ya. Tinggal di Bapak kan tadi gini kan. Nah, itu tinggal diturunkan, turunkan tinggal di setting aja. Oh, gitu. Iya. Harus diagonal. Ya, diagonal ya. Gampang-gampang susah ya. Iya. Dia masih oval aja deh. Ya. Nggak dapat. Eh, ini Pak, ini. Garis yang vertikal yang nih, horizontal. Ya, miring gini Pak, yang miring gini tinggal diatur-atur aja posisinya. Ya. Oh, udah keluar dari situ udah bulat Pak ya. Udah bulat ya. Eh, kalau sudah klik back ya. Nah, kita tinggal atur posisinya. Nah, masukkan di sini. Kalau terlalu besar, dikecilkan aja. Ini karena bisa dibesar-kecilkan ya. Oke ya. Kayaknya yang putihnya kurang turun dikit. Nah, biar pas. Karena ini kelas pemula, jadi nggak kita ajarkan grid screen. Jadi nanti modelnya dipotong aja. Oke ya, nah ini kita berikan pertama durasinya panjangkan dulu sampai akhir ya. Sama. Nah, kemudian silakan berikan animasi masuk. Oke ya, usap ke kanan. Dan pantang. Oke. Durasinya satu aja, Pak ya. Satu aja ya. 10 detik. Bentar ya, Pak. Ya. Mau setengah juga boleh. Karena nanti ada banyak tulisan.
Ya udah. Oke. Full animasi ya, ya. Kenapa, Pak? Dikasih animasi, Pak. Ya, klik animasi ya. Animasi masuk, ini usap ke kanan ya. Bentar, Pak. Bentar. Saya dapat animasinya dari mana lagi tadi? Oh, silakan diklik dulu, Pak. Lapisan yang foto tadi, silakan diklik, kemudian animasinya ada di kanan. Oh iya. Temu. Iya, terus diapain animasinya? Usap ke kanan ya? Ya, usap ke kanan. Durasinya setengah detik ya. Animasi keluar juga ya, Pak? Animasi keluar. Animasi keluar ya. Sepertinya nggak usah deh. Nanti kita lihat dulu ya. Yeah. Oh, ini yang logonya tadi dipanjangin lagi ya, Pak ya? Ya, semua dipanjangin sama durasinya ya. Iya, yeah, udah. Oke ya. Nah, kalau sudah klik sembarang tempat aja. Oke, nah sekarang kita geser pelan-pelan. Oke. Nah, oke ya. Kira-kira tadi kan setengah detik ya. Jadi di sekitar 500 milisecond ya. Oke, kursornya taruh di sekitar 500. Ya. Kemudian silakan klik lapisan. Klik lapisan. 500. Satu detik. 00, Pak, ya? Enggak. Ah, dari 00 ya. Itu digeser ke detik 500 ya, milisecond ya, 500 atau setengah detik. 500. Oh, 500. Ya. Oke, silakan klik teks ya, klik teks. Ketikkan namanya. Kalau saya namakan ini bebas ya. Karena background-nya putih, maka warnanya diganti, warna font-nya menjadi warna ya, bisa diganti dengan warna coklat. Nah, warnanya ini. 682121 ya. Ya, bentar, Pak. Ya. A68 ya. Ya, 682121. 6821. Ya, pokoknya diganti yang agak dempet. Pokoknya diganti.
Font tuh yang bagus sih ini. Dempet dan tebal, Pak, ya. Dempet dan tebal, Pak. Iya, tempel dan tebal. Ini bagus ya, jeleknya. Krisya, Krisya. Nah, kita cari BIV dulu. ya. Saya Roboto ini bagus, tapi dia agak ini. Agak tebal ya. Ya. Londrina, Pak. Londrina. Londrina ya. Londrina itu di mana? Di display ya. Display. Ini ya, Londrina solid black ya. Blandrina. Londrina solid black ya. Solid, solid black. Ya, oke, klik centang ya. Ada ini, udah pernah di-download, toh? Iya. Udah ada. Ya. Di display Londrina solid black. Klik centang. Nah, ini ya. Kalau kurang gede, tinggal digedekan, taruh di sini. Jangan lupa durasinya disamakan di akhir ya, sampai akhir. Oke ya, kemudian sudah dipanjangkan durasinya. Benar. Benar. Oke, sudah. Berikan Sudah. animasi masuk ya. Animasinya. Wah, itu nanti lewat ya. Kalau seperti itu nanti dia lewat ya. Oke ya, huruf demi huruf ya. Huruf demi huruf. 1,5 detik, setengah detik saja ya. Letter by letter. Ya, letter by letter. Setengah detik. Oke, sudah. Ya, Pak. Sudah. Oke, kalau sudah silakan diklik titik tiga di kiri atas, bikin duplikatnya ya. Geser Dari sedikit nama supaya itu ya. ya, geser sedikit supaya kelihatan ya. Kemudian jarinya taruh di layar, turunkan duplikatnya. Oke ya.
Kemudian tinggal diedit. Oh, nanti ya. Ya. Ya, fontnya dicari yang kurus ya. Londrina Solid Regular deh. Akhirnya mau ganti apa aja ya? Hah? Mau diganti apa, Pak? Ini my YouTube channel, Pak. Oh iya, oke. Kalau enggak, YouTube channel aja enggak apa-apa dipanjangin deh. Supaya ini. YouTube channel ya? Ya. Huruf kecil aja. Nah, ini dikecilkan aja ya. Supaya ada perbedaan dengan yang di atas. Tanya kalau ditambahin my juga boleh lah. Karena kecil kan? Nah, dikecilkan aja gini. Ya, oke. Okay. Ya, kalau kurang bagus posisinya tinggal digeser-geser. Nah, oke. Okay. Hurufnya apa tadi? Sama dong. Ini Londrina yang reguler diedit, diganti ya. Solid reguler ya. Iya. Dikecilkan ya fontnya ya supaya bisa diatur agak beda yang satu lebih gede, yang bawahnya lebih kecilnya. Animasinya. Sama ya. Iya. Oke ya, nah untuk yang kedua ini, my YouTube ini, itu dikeluarkan, digeser dulu ya. Lalu. Dikeluarkan? Bukan, digeser pada saat tulisan fun, apa yang tulisan baris pertamanya itu sudah selesai ya. Supaya ada urut-urutan, tinggal digeser gini aja ya. Jadi dia nggak muncul bareng nih, giliran. Nah, gini ya. Oke. Oke, ya, jadi kalau digeser, nah ini logonya dulu, nama channelnya, baru my YouTube channel. Oh iya. Oke, ya, gitu ya, berurutan. Oke, sehingga duplikatnya ini dipendekkan durasinya karena lebih panjang. Iya. Seperti play, nah akan seperti ini ya. Oke, nah sekarang kita geser pada saat ditaruh durasinya, pada saat my YouTube channelnya selesai ya animasinya, baru kita masukkan stikernya nih. Klik lapisan, klik stiker. Nah, kalau kita cari icon ya, kayaknya udah pernah di-download ya. Icon. Coba kita cari icon yang bagus nih. Media sosial 3D.
Ini nggak ada yang hitam ya, icon ini ya. Ada nih sistem icon satu nih. Icon satu. Sistem icon satu. Ya, baru kayaknya. Kita ambil tanda jempolnya ya. Tanda jempolnya. Ini baru kayaknya, Pak. Baru ini, ya. Download dulu ya, Pak. Ya. Ya, di toko aset ya, nggak downloadnya ya. Ya, icon, Pak. Ya, sistem icon satu ya. Nanti kita ambil jempolnya. Di sistem icon satu itu kok saya nggak ada jempolnya ya, Pak ya? Gak ada jempolnya ya? Sistem icon satu ya. Oh, ada. Ada kan? Oke. Okay. Ada ya. Bentar ya. Supaya saya tidak ada gangguan, saya matikan dulu notifikasi ini. Sistem icon satu ya? Ya, sistem icon satu ya. Jangan ganggu. Aktifkan dulu ya. Hijau ya. Ini icon media sosial juga bisa sih. Sudah pernah download nggak yang icon media sosial nih? Mesti di-download dulu, Pak. Icon media sosial? Iya. Like, dulu, ya, subscribe. Like, subscribe. Icon media sosial. Lonceng ya. Icon media sosial. Social media icon, Pak. Bahasa Inggrisnya. Yeah, yeah. Di kelompok icon ya. Kayaknya enggak pernah ini ya. Bentar, Pak. Icon media sosial. Iya. Yeah. Ini nanti kalau mati diklik lagi ya link-nya ya. Zoom-nya dimati. Apa diklik lagi. Sistem icon icon media sosial. Ya, yeah, icon media sosial. Pakai ini juga nggak apa-apa sih. Ini satu setnya. Oh, belum ada. Saya belum ada. Media sosial ada lagi. Ketemu, Pak? Belum, Pak. Ini, Pak, di kelompok icon dia di bawahnya neon SNS button, Pak. Di yeah. Kelompok icon ya. Yang di tengah. Bentar, Pak. Sistem icon ada 1-2, shopping icon ada. Ya, terus. Ya, baris berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baris 9, Pak. Baris 9 yang di tengah. 9. Oh iya, ada. Oh, tapi saya punya 3D. Sebelahnya, Pak. Sebelahnya. SNS icon. Icon media sosial, Pak. Sebelahnya. Sebelahnya persis ini, Pak. Yang ini. Sosial icon. Saya punya bilangnya SNS icon. Isinya sama. Yang baris 9, Pak, di tengah. Bapak coba cari baris 9 yang di tengah, ya. Dihitung aja, Pak, dari atas. Ini memang social media icon, tapi bilangnya 3D. Oh ada ya? Di sebelahnya, Pak. Sebelahnya. Di sebelahnya. Di sebelahnya nih.
Ada ikon media sosial 3D ada di sebelahnya, Pak. Di Iya, sebelah. saya punya sebelahnya lain, Pak. Sebelahnya apa, Pak? SNS icon. SNS. SNS button, Pak. Beda. Ya, lain beda, Pak. Beda ya. Iya. Oke. Jadi kalau yang ini dia agak gerak-gerak dia. 3D. Oh ya. Dia ada loncengnya dia yang ini. Ada gerak-gerakannya. Kalau ini yang ini enggak ada misalnya saya. Nah, dia cuma gini aja.